sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemberlakuan PPKM. Warga khususnya warga Dongsu yang kita cintai. Saya tidak memanjang-panjang lebar, akan berbagi tujuan dihadirkan rekan-rekan di sini. Kita sudah menyampaikan sebelumnya di mana PPKM mikro yang ada di Jawa dan Bali adalah apakah kita harus sesuaikan dengan di wilayah Mataram ataupun wilayah Bali maupun Jawa? Tidak. Masyarakat tentang kesehatan, di mana pandemi COVID-19 ini makin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah akan tim dari operasi ini, apa yang sudah beliau sampaikan itulah tugas. Agar selebaran sore, giat sore kita, selebaran itu nanti sudah di print Pak ya. Imbuan kita di toko, di kafe, di tempat keramaian, paling tidak itu sudah kita tempelkan. Orang yang mana? Orang yang melakukan kerumunan, yang tidak pakai masker. Jadi himbauan kita apa? Himbauan kita 5M. 1. Selalu gunakan masker. 2. Jaga jarak. 3. Pola hidup sehat, selalu cuci tangan supaya ini sama, semua harus bisa menghimbau. Keempat, mohon maaf, hindari kerumunan. 5. Kurangi mobilitas di luar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Untuk melaksanakan operasi, Kabupaten Dompu terhitung mulai kemarin, tanggal 8. Ya, terima kasih.
September.